wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan rahmat-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul walau secara dalam jaringan melalui Google Meet dalam rangka melaksanakan sidang tugas akhir saya pada hari ini, yaitu bertepatan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 dengan judul penelitian saya itu penerapan algoritma FB Growth untuk penentuan pola pada data transaksi terbaik berdasarkan teknik clustering. Salawat salam tidak lupa pula kita ucapkan atau kita hadiahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat ketua sidang yang terhormat Bapak Egy Saputra S.M.Kom selaku ketua sidang, yang terhormat Bapak Mustaqim S.T.M.Kom selaku pembimbing, yang terhormat Ibu Siti Mona Lisa S.T.M.Kom selaku pengundi 1, dan yang terhormat Bapak M. Afel S.T.M.Kom selaku pengundi 2. Terima kasih telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan hasil tugas akhir saya. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya akan mempresentasikan hasil saya dengan judul penerapan algoritma FB Growth untuk penentuan pola pada data transaksi terbaik berdasarkan teknik clustering. Latar belakangnya itu, 21-22 Maret Jalan Merdeka Kota Dumai merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang retail yang berorientasi pada konsumsi kebutuhan sehari-hari, yaitu sebuah minimarket yang berlandaskan koperasi syariah. Terdapat banyak perusahaan yang bergerak di bidang retail ini yang juga berperan dalam memberikan kontribusi pada perbaikan perekonomian, terutama dalam pemenuhan kebutuhan konsumen. Untuk menjamin keberlangsungan bisnis, para pengembang dan pelaku bisnis retail ini harus mencari solusi dan memikirkan strategi atau terobosan yang akurat, karena melihat perkembangan kondisi pasar seperti sekarang ini, persaingan antar perusahaan di berbagai kelas menjadi semakin ketat. Pada 212 Maret Jalan Merdeka Kota Dumai ini, dalam melakukan penentuan promosi produk, mereka menentukan berdasarkan pada produk yang memiliki jumlah stok yang banyak, produk yang paling laku, dan berdasarkan produk yang sudah mendekati tanggal kadaluarsa. Hal tersebut berpengaruh dalam efektivitas pemasaran. Seringkali produk yang dipromokan tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Begitu juga terkait kualitas produk yang dipromokan. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara saya dan observasi saya pada 212 Maret tersebut, pada bulan atau momen tertentu mengalami kenaikan yang signifikan dan penurunan jumlah transaksi, yaitu kenaikan jumlah transaksi pada momen menjelang Lebaran sampai dengan momen Idul Fitri, dan penurunan jumlah transaksi pasca momen-momen tersebut. Terkait hal itu, belum ada analisa data lebih lanjut yang dilakukan oleh pihak minimarket. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, untuk mengetahui kebutuhan pelanggan agar produk yang ditawarkan lebih akurat untuk membantu dalam penentuan promosi produk di 212 Maret Jalan Merdeka Kota Dumai ini, pada penelitian ini saya memberikan metode atau teknik baru dalam pencarian rekomendasi produk, yaitu dengan menggunakan atau menganalisa keranjang pasar dengan memanfaatkan teknik data mining, yaitu metode association box. Namun, ditemukan sejumlah masalah teknis yang berhubungan dengan teknik rekomendasi dalam menganalisa keranjang pasar menggunakan metode association box, yaitu menganalisa keranjang pasar dengan item set yang besar cenderung diabaikan karena hasil yang kurang akurat. Oleh karena itu, dibutuhkannya teknik clustering. Pada penelitian ini, saya menerapkan algoritma Kaminsky, Kamedowicz, FCM sebagai algoritma clustering dan FB Growth sebagai algoritma asosiasi dalam menganalisa dan mengolah data transaksi penjualan untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan rekomendasi teknik baru kepada pihak 212 Maret Jalan Merdeka Kota Dumai dalam penonton promosi produk. Berikut data penjual, data total transaksi dan total omset pada bulan-bulan yang terjadinya kenaikan secara signifikan dan penurunan secara signifikan yang akan saya teliti.
Kemudian rumusan masalah saya adalah bagaimana membandingkan algoritma Kamins, Kamedowicz, dan FCM untuk penerapan algoritma FB Growth pada data transaksi penjualan 21 Walmart dalam Merdeka Kota Tangerang. Dengan batasan masalah, yaitu yang pertama, studi kasus penelitian ini tentunya di 21 Walmart dalam Merdeka Kota Tangerang. Yang kedua, data yang digunakan adalah data transaksi penjualan rentang waktu 1 Mei sampai dengan 1 Mei 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019. Kemudian data transaksi yang digunakan adalah data transaksi penjualan kategori produk makanan dan minuman. Kemudian algoritma yang digunakan Kamins, Kamedowicz, dan FCM menggunakan percobaan dengan jumlah 2 sampai 7 klaster sebagai permodelan percobaan. Selanjutnya, acuan yang digunakan dalam proses clustering yaitu berdasarkan jumlah item yang dibeli dan jumlah item yang tidak dibeli. Kemudian metode validitas cluster yang digunakan yaitu SI atau Silhouette Index dan perhitungan algoritma FB Growth menggunakan nilai minimum support sebesar 5% dan minimum confidence sebesar 75%. Dan pada penelitian ini, tools yang digunakan untuk mengolah data yaitu Microsoft Excel dan RapidMiner serta tools yang digunakan untuk validitas cluster adalah MATLAB. Apa tujuan dari penelitian ini? Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk membandingkan algoritma Kamins, Kamedowicz, dan FCM pada data transaksi penjualan 21 Walmart Jalan Merdeka Kota Dumai berdasarkan nilai validitas Silhouette Index. Yang kedua yaitu menerapkan algoritma FB Growth untuk mencari pola aturan asosiasi pada data penjualan berdasarkan hasil data cluster terbaik tersebut. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu yang pertama dapat memberikan hasil dari perbandingan clustering antara Kamins, Kamedowicz, dan FCM berdasarkan nilai SI. Kemudian memberikan rekomendasi cara baru atau teknik baru pada pihak 21 Walmart dalam menentukan promosi produk. Dan yang ketiga memberikan informasi rekomendasi berdasarkan hasil analisa yang dilakukan kepada pihak 21 Walmart. Kemudian penelitian terdahulu saya menggunakan 6 rujukan yang pokok rujukan saya yaitu pada skripsi Imanuddin Supra dengan judul penerapan algoritma Kamedowicz dan FB Growth untuk mengelompokkan data rekomendasi pengembangan produk pada tahun 2019, skripsi Ahmad Jaini pada tahun 2011, Siska Deswanti 2019, Desa Trivianda 2019, Sasa Elvina Rahmadani, serta jurnal Nur Rahman Ardani dan Nur Fitriana dalam sistem rekomendasi pemasaran spare part dengan algoritma FB Growth pada tahun 2016. Kemudian, metodologi penelitian, yaitu terdiri dari tahap perencanaan, tahap pengumpulan data, tahap preprocessing, tahap analisa hasil, dan tahap dokumentasi. Kemudian, hasil dan analisa. Case study saya, analisis case study pada penelitian yaitu akan dilakukannya analisa pada percobaan pengelompokan dan pencarian pola asosiasi pada keseluruhan data transaksi yang digunakan, yaitu pada bulan Mei sampai dengan Oktober 2019. Kemudian percobaan kedua yaitu percobaan pada 3 bulan pertama, yaitu pada bulan Mei, Juni, Juli, dan yang merupakan momen menjelang Ramadan sampai dengan Idul Fitri yang akan dicari tahu pola pembelanjaannya, serta percobaan ketiga yaitu percobaan bulan terakhir, yaitu Agustus, September, dan Oktober, yang dimana bulan tersebut merupakan bulan pasca momen besar. Jadi hasil percobaan yang dilakukan dapat menghasilkan suatu informasi yang berharga bagi pihak 21 Walmart. Salah satunya dapat dimanfaatkan dalam menentukan rekomendasi produk yang tepat untuk tahun berikutnya dalam menghadapi momen dan pasca momen tersebut. Maka diperoleh hasil sebagai berikut. Pada percobaan pertama, yaitu pada percobaan keseluruhan data transaksi yang terdiri dari 12.916 record data, dihasilkan nilai validitas tertinggi sebagai berikut, yang dimana nilai validitas yang ditemukan, yang memiliki nilai validitas terbaik adalah metode Kamedowicz, yaitu dengan nilai SI tertinggi, nilai SI yang paling homogen adalah nilai SI yang paling tinggi. Maka berdasarkan grafik tersebut, diketahui nilai SI tertinggi yaitu sebesar 0,8
8402 pada klaster pada 6 klaster algoritma Kamedowicz. Berikut detail dari 6 klaster algoritma Kamedowicz tersebut. Perbandingan jumlah anggotanya. Kemudian, percobaan kedua yaitu percobaan data transaksi 3 bulan pertama yang terdiri dari 6.748 record data. Berikut grafik perbandingan hasil nilai silo indeks yang dihasilkan. Dan pada percobaan ini diperoleh nilai SI tertinggi sebesar 0,8497 pada klaster pada 6 klaster juga dengan algoritma Kamedowicz. Berikut detail perbandingan jumlah anggota pada 6 klaster. Dan percobaan pada data transaksi 3 bulan terakhir yang memiliki record data sebesar 6.168 memperoleh perbandingan nilai SI sebagai berikut. Yang memiliki nilai SI tertinggi sebesar 0,7234 pada 6 klaster algoritma Kamedowicz. Setelah itu, setelah mendapatkan nilai validitas terbaik atau klaster terbaik berdasarkan hasil percobaan tersebut, maka dilanjutkan dengan asosiasi data menggunakan teknik FP Growth. Yang pertama pada percobaan keseluruhan data pada 6 klaster pada algoritma Kamedowicz memperoleh hasil asosiasi atau hasil rule sebagai berikut. Terdapat pada klaster 2 diperoleh 1 rule, klaster 4 diperoleh 9 rules, dan klaster 6 diperoleh 2 rules. Klaster 3, 5, 7 tidak diperoleh rules atau 0 rules. Kemudian pada percobaan 3 bulan pertama ada 6 klaster algoritma Kamedowicz diperoleh klaster 2 yaitu sebanyak 7 rules, klaster 3 1 rules, dan klaster 4 11 rules. Kemudian pada percobaan terakhir yaitu percobaan data transaksi 3 bulan terakhir yaitu pada 6 klaster algoritma Kamedowicz diperoleh klaster 2 itu sebanyak 14 rules dan klaster 3 sebanyak 3 rules. Dan klaster 4 pada sebanyak 14 rules. Dan pada penelitian ini saya juga mencari asosiasi data tanpa dilakukannya clustering. Dan pada data transaksi tanpa dilakukannya clustering terlebih dahulu, dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya rules sama sekali berdasarkan nilai minimum support yang, dan minimum confidence yang telah saya tentukan pada awal pada setiap masing-masing bulan percobaan yang saya lakukan. Oleh karena itu, menggunakan metode clustering merupakan hal yang tepat dalam mengolah data sejumlah data besar pada penelitian ini. Dan diperoleh kesimpulan bahwa yang pertama, algoritma yang memiliki kualitas cluster terbaik yaitu algoritma Kamedowicz karena memiliki nilai validitas cluster SI tertinggi pada jumlah 6 cluster pada tiap-tiap kategori percobaan. Yaitu pada percobaan pertama, ya pada keseluruhan data transaksi diperoleh nilai validitas terbesar yaitu 0,8402 dan percobaan selanjutnya yaitu data transaksi 3 bulan pertama yaitu sebesar 0,8497 dan percobaan ketiga terhadap 3 bulan terakhir yaitu 0,7234. Kemudian pada percobaan pencarian terhadap keseluruhan data atau percobaan pertama diperoleh sebanyak 12 rules. Percobaan kedua yaitu terhadap 3 bulan pertama diperoleh 19 rules dan percobaan ketiga terhadap 3 bulan terakhir diperoleh 24 rules. Kemudian pada analisa penelitian ini juga saya memperoleh 3 kesamaan rules yang dihasilkan terhadap tiap-tiap percobaan yang saya lakukan. Kemudian terdapat 2 kesamaan rules yang dihasilkan terhadap percobaan pada keseluruhan data pertama dengan data 3 bulan pertama yang tidak dimiliki oleh percobaan pada 3 bulan terakhir. Kemudian juga mendapatkan atau memperoleh 2 kesamaan rules terhadap percobaan pencarian keseluruhan data
dengan percobaan 3 bulan terakhir yang tidak dimiliki oleh 3 bulan pertama. Kemudian, kesimpulan selanjutnya itu diperoleh 8 jenis kategori yang saling berhubungan, yang paling sering dibeli oleh pelanggan, yaitu kategori minyak goreng, teh atau kopi, bumbu masak, minuman kemasan, camilan dingin, beras, bahan kue, dan bahan dasar. Kemudian, satu hal lagi dapat disimpulkan yaitu tidak ditemukannya rules pada data yang tidak dilakukannya clustering data terlebih dahulu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Baiklah, akan saya berikan kepada Bapak Yeni sebagai ketua.